Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Mas Bu ya. Ini hari ini seperti biasa ya, saya berburu baby dragon ini Mas Bro. Syukur-syukur kalau dapat monster ya. Soalnya kalau ini berangkatnya sore ya. Wis rampung urung tuh. Wis. Ini berangkatnya sore ya. Soalnya tadi seharian tuh setengah hari lah hujan. Jadi ini berangkatnya sore, semoga aja dapat ya. Ini kita coba di spot dekat-dekatan aja Mas Bro ya. Paret apa namanya dia? Paret Galian Eksa ya. Dan ini semoga aja baby dragonnya banyak ya. Dan ini nanti nadernya nggak saya video. Saatnya udah sore ini, buru-buru biar cepat ya. Semoga aja cepat dapat. Dan apa ya? Ya udahlah. Ini saya langsung aja Mas Bro ya. Saatnya udah sore. Kalau paritnya mau dikasih lihat juga. Kalau paritnya airnya dangkal sekali Mas Bro ya. Aduh. Nih, paritnya. Entah ada baby dragonnya apa enggak ini ya, seperti ini tempatnya. Ini nanti agak susah sih. Nah ini airnya mungkin apa ya, sekitar 2 meter mungkin paling dalam ya. Oke lah, gak usah lama-lama, biar gak kemalaman nanti ya. Nah itu udah sore itu. Semoga biar gak kemalaman cepat dapat. Doakan ya Mas Bro, semoga cepat dapat ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti ya, setelah saya selesai. Dan ini mau nyari tempat ini ya. Ini ke bawah ke sana banyak. Nanti kalau udah dapat tempat yang cocok, disitulah aku tinggal. Oh, oke. Oke Mas Bro, ini sudah terpasang semua ya. Ini belum lama sih. Wih. Kedengeran gak Mas Bro? Ada suara ikan gelobak di sana ya. Peh. Ini loh, padahal mau buat pembukaan pertama yang di sini. Kita coba lihat ya. Padahal aku mau ngomong ya, kok udah ada tadi di daerah sini Mas Bro. Ini tempatnya kayak gini ya. Nah itu tuh kan, bener kan, keru-keru Mas Bro itu. Pah. Bisa jadi angka U itu lama-lama itu ya. Nah sayang tempatnya susah itu ya. Itu tuh basah-basahnya itu nanti kusum ya. Oke, ayo. Semoga aja dapat langsung ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beneran babon Mas Bro. Mantap. Alhamdulillah. Ih, hampir lepas ya. Eh, jangan dilihat spotnya ya Mas Bro. Lihat ikannya ini. Pah. Alhamdulillah. Jos. Rezeki anak soleh ya. Mantap. Alhamdulillah. Babon Mas Bro ya. Pah. Memang mantap ini ikannya ya. Ayo kita lihat ke sana lagi. Semoga aja di sana sudah cepat dimakan ya. Memang ngeri ikannya ya. Kalau kayak gini apalagi habis hujan ya. Peh. Padahal baru di sini lah, aku baru selesai najurkan Mas Bro. Langsung dengar suaranya ya. Memang ganas. Beh. Kita lihat yang sini. Itu lagi Mas Bro. Aduh. Nah itu tuh. Lihat toh. Peh. Ini lama sedikit bisa jadi angka U ini ya. Wah, semoga dapat itu ya. Aduh. Ini soalnya tempatnya susah ya. Beh, memang tempat kayak gini nih. Memang ya. Tempat kayak gini nih memang. Ini belum lama ini Mas Bro. Wuh, itu bekasnya lari-lari ke sana ya. Jangan-jangan lepas. Jangan lain. Fokus.
sampai goyang semua. Aduh. Nyangkut di kayu ini. Duranku sampai gak kuat ngangkat. Alhamdulillah. Kukirain babon ya. Ternyata bapaknya babon ini, Mas Bro. Alhamdulillah. Kita lihat yang sana lagi ya. Cepat loh. Padahal baru selesai najurkan saya ini. Langsung dimakan-makan ya. Memang ini. Mungkin jarang orang mancing di sini ya. Kok bisa nyasar di sini ini? Kenapa ini saya ini? Mantap. Mantap, Mas Bro ya. Wah, alhamdulillah. Ini kalau kayak gini ini memang lama-lama aku bisa senang ini. Tak bosan-bosan aku mencarimu. Mantap, Mas Bro. Kita coba lagi ke sana ya. Aduh, ini soalnya spotnya aduh susah ya. Ini coba kalau ada kameramennya ya. Kita coba lihat lagi yang ke sana ya. Semoga aja dimakan lagi ya. Ini yang ini belum. Coba kalau yang sana itu kayak bekas ada bas. Nah. Beneran toh? Pantes aku. Wah, sampai lompat ikannya. Wah, aku udah tahu ikannya ini, Mas Bro. Ini baby dragon ini, Mas Bro. Aku tahu ini. Weh. Pah, sampai lompat-lompat ikannya ya. Nah. Alhamdulillah ternyata baby dragon beneran ya. Pah. Kalau kayak gini terus aku bisa senang ini. Bisa aku mau datang ke sini lagi, Mas Bro. Gak ada yang lebih banyak ikannya, kenapa kita cari yang susah ya? Masukkan. Mau ngecas saya, Mas Bro. Eh, mantap. Pokoknya. Alhamdulillah ya. Spotnya lo kayak gini nih, memang kayak nggak ada orang mancing di sini nih, Mas Bro. Alhamdulillah. Ikannya lo sampai lompat-lompat kayak pesawat ya. Wah. Yuk. Kita lihat ke sana lagi ya. Ini soalnya sini susah jadi kita mutar ya. Yo. Tajur itu udah cepat dapat kayak gini nih memang. Yuk. Senang aku. Kalau kayak gini terus ya, Mas Bro ya. Weh. Pokoknya cuma najur dikit aja kalau kayak gini. Nah, ini kayaknya dimakan lagi nih, Mas Bro. Nah, ini barusan kayak kita lihat tadi, Mas Bro. Nah, narik toh. Ini lo padahal. Wah, padahal lo baru tak lihat juga dimakan, Mas Bro. Pah. Kita coba tarik, Mas Bro. Nanti sana dimakan juga. Ayo. Yuk, ngarem-ngarem. Nyangkut Mas Bro. Nah. Ini ikannya Mas Bro kelihatan ya. Dapat ini ya. Pah. Nah ini. Alhamdulillah Mas Bro. Mantap. Alhamdulillah. Jos ya. Itu kayaknya gak ngeduk lagi tuh, Mas Bro, yang sana. Nah, itu tuh. Ayo dimakan. Padahal lo baru bentar ini. Pah. Alhamdulillah. Itu yang sana tadi gak ngeduk tuh, tata dimakan apa enggak ya. Masuk ini, Mas Bro. Paling kecil segini ini. Mungkin bisa babon-babon ini sekali makan semua ya. Alhamdulillah. Jos. Masukkan tas. Mana yang sana itu? Kok gak jadi ya? Gak jadi ya, Mas Bro? Gak jadi dimakan? Ini taruh sebelah sini aja lah. Padahal tempatnya lu terang ini. Diterang kayak gini ya. Nah. Itu kayaknya tambah kuat makanya. Itu yang disana dimakan gak? Enggak. Ini. Nah. Ini yang sini. Kita coba lihat itu tadi gendak geduk itu, Mas Bro.
entah jadi makan apa enggak ya. Tuh. Nah, itu kan. Lihat toh. Lihat toh, Mas Bro. Lihat enggak? Lihat enggak? Kok enggak jadi ya? Ayo. Oh, berarti mungkin baru makan ya. Ayo kita langsung ke sana. Yuk. Pah, memang ngeri ya. Padahal baru selesai najur-najurkan loh, Mas Bro. Papi ikannya ya. Memang semua kelaparan semua ya. Udah lama. Cek entuk. Piro iki aku? 5 kah 6? Piye balik kah? Sampe nang entuk. Yang lain udah buru mujak buru-buru pulang ya, Mas Bro ya. Soalnya udah gelap juga ya ini ya. Nanti ini nyampe rumah ini udah sore ya. Memang ki jam piro? Mas jam 6. Hampir jam 6, Mas Bro ya. Berarti ini sudah saya mau pulang aja ya. Ya udah, ini saya mau kokot dulu ya, Mas Bro ya. Nanti kalau setelah kokot kita penutupannya. Oke. Alhamdulillah. Berangkat sore tadi udah dikasih rezeki ya, Mas Bro. Ini udah sore baru berapa ya? Sebenarnya masih kurang ya. Tapi gimana lagi, Mas Bro? Ini dari ini saya coba pakai durasi yang pendek, Mas Bro ya. Enggak apa-apa ya. Karena dari kemarin panjang-panjang terus, ini saya coba pakai durasi pendek. Karena dari situ mungkin gimana ya? Ya udahlah. Ini hasil tangkapan saya hari ini, Mas Bro. Alhamdulillah babon-babon semua ya. Cuma babon mini satu tadi. Cuma terus dapat bawang. Nanti kalau ku persingkat entah ku masukkan apa enggak ya. Pokoknya ya itu aja yang ku masukkan. Ini. Mantap. Oh. Isinya, Mas Bro. Wow. Ini yang dapat pertama tadi kalau enggak salah ini ya. Wow. Ah. Ini mati yang di tempat terang itu ya. Nah, ini baungnya ini. Nah, ini. Oh, dapat 5, Mas Bro. Dapat 5 ya. Alhamdulillah. Oh, ini masih ada ini, bener 6. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh ya. Oke. Cukup sampai di sini jumpa kita hari ini ya. Semoga Mas Bro semua terhibur dengan konten-konten saya ini. Karena berhubung ini udah sore, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mas Bro semua ya, yang telah setia menonton dan mendukung channel saya sampai sejauh ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan Mas Bro semua ya. Cuma bisanya ya, ya untuk menghibur Mas Bro semua lah. Untuk bisa membuat tersenyum Mas Bro semua itu, apalagi bisa tertawa lebar, itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri bagiku. Oke, karena berhubung sudah malam ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Alhamdulillah. Oke, Mas Bro.